Kejayaan seorang usahawan perabot Bumi Putra di Jitra selepas menerima bantuan Lembaga Perkayuan Perindustrian Malaysia MTIB antara paparan berita dari Kedah hari ini. Kita terus saja bersama Siti Zaida Osman di Alostar untuk perinciannya. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sebelum kita memaparkan kejayaan usahawan perabot di Jitra itu, kita ikuti paparan ini. Pemohon yang layak memberi rumah mufakat Kedah di Dulang Kecil Yan dan projek perumahan rakyat PPR Taman Nagasari di Kepala Batas Jitra bakal menerima kunci rumah masing-masing dalam tempoh terdekat. Buat permulaan, 100 unit rumah mufakat dan 313 unit rumah PPR Nagasari akan diserahkan kepada penerima yang layak. Rumah mufakat Kedah dibina dengan kos RM10.6 juta yang dibiayai Kerajaan Negeri dan Yayasan Zainuddin. Jadi kita mensasarkan sekurang-kurangnya sebuah keluarga mampu untuk memiliki sebuah rumah. Jadi kita akan terus melaksanakan prinsip ini sebagai kerajaan, tanggungjawab kerajaan. Kita akan memastikan supaya perjalanan ini akan kita laksanakan. Ketika ditemui media di Kuala Nerang, Datuk Badrul Hisham berkata sebanyak 46,000 unit rumah pelbagai kos telah dan sedang dibina di Kedah sejak 5 tahun lalu. Jumlah itu melebihi sasaran 40,000 unit rumah yang ditetapkan sebelum ini. Anak syarikat Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Syarikat Perniagaan Peladang Sendirian Berhad atau MADA Corp akan membekalkan 12,000 tan metrik benih padi untuk penanaman musim 2018. 6,000 tan metrik diperuntukkan kepada musim pertama 2018 dan bakinya untuk musim berikut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MADA Corp, Syakir Jamil, bagi mengatasi masalah padi angin berulang musim tahun ini, MADA Corp menghasilkan benih padi yang mengikut kota dan pengawasan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Katanya Jabatan Pertanian meletakkan syarat yang ketat kepada pengeluar padi sah sebelum benih tersebut boleh dibekal dan dijual kepada semua petani. Semasa ujian di Jabatan Pertanian, detect ada padi angin, pihak pengeluar ni kena bangkit proses bangkit ke? Kami dibenarkan proses bangkit dan hantar bangkit untuk ujian di makmal. Dia dah dapat kelulusan pun kita dijual. Jadi dari segi kawalan ni memang kawalan ketat oleh pihak Jabatan Pertanian. Bercakap kepada RTM di Alostar, Syakir berkata MADA Corp komited dalam memastikan penghasilan benih padi yang berkualiti untuk dibekalkan kepada semua petani di kawasan MADA dan luar MADA. Bermula dengan membuat perabot secara kecil-kecilan di belakang rumah, kini seorang usahawan di Jitra tekad mengembangkan industri pembuatan perabotnya ke pasaran yang lebih luas. Berkat kegigihannya, syarikat MRSZ2 Enterprise Sendirian Berhad yang dimiliki Muhammad Rizam Razai kini muncul antara pengeluar perabot Bumi Putra berjaya di Kedah. Di awal penubuhannya pada 2005, hampir keseluruhan produk yang dikeluarkan hanya menggunakan peralatan asas dan secara manual. Keadaan itu berubah selepas Rizam menerima geran bantuan berjumlah RM20,000 untuk bahan mentah daripada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Pemberian geran tersebut membolehkannya menjana pendapatan lebih RM1 juta setahun. Dengan peningkatan perolehan yang baik, MTIB menganugerahkan 2 unit mesin pemotong fully automated bernilai hampir RM350,000 kepada Rizam. Dengan strategi pemasaran, pendapatan tahunan syarikat meningkat hampir 35%. Mengerti kami akan macam pergi buat promosi kat pasaraya dan ke taman-taman lah. Dan showroom. Kita akan buka showroom lah. Biasa perabot yang macam mana yang bapak sini? Okey, sebenarnya ingatkan kecil kabinet, mari baju dan pada TV dan saat, ikut kesemua permintaan kesemua nak. Macam mana dia nak, kita akan redesign bagilah. Berkat usaha dan sokongan MTIB, Rizam membuka 2 lagi bilik pameran produk keluaran syarikat dan aksesori barangan dapur di Bandar Darul Aman Jitra selain kilang perabotnya di Kampung Kedah Wang Tepus. Bilik pameran ini dirasmikan Ketua Pengarah MTIB, Datuk Dr. Jalaluddin Harun.
Saya percaya bahawa dengan adanya kombinasi ini, syarikat MRZ telah mencapai satu tahap di mana dia boleh compete price-wise. Kalau dia ada buat, katalah renovation rumah ataupun rumah baru, built-in. Dia taruh dia punya sink dia sendiri, dia taruh dia punya pipe sendiri, beside all those material. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali